Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Satu lagi isu hangat hari ini, satu entry terkini daripada platform X Dr. Mahathir Mohamad. Ini pasti menjadi satu isu hangat kerana disebutkan di sini, di dalam 4 poin yang dikongsikan melalui entry X Dr. Mahathir Mohamad. Reformasi. Rakyat Malaysia tidak dibenar bercakap, berbincang berkenaan isu-isu yang sensitif, tidak berkenaan dengan 3R iaitu bangsa, agama dan raja. Tidak boleh bercakap berkenaan tuduhan PM Anwar menjadi ahli dalam organisasi Yahudi berkenaan dengan tuduhan ada rancangan menubuh kasino. Nombor 2, jadi apa yang boleh kita bercakap? Nombor 3, dahulu Anwar menjanji kalau jadi PM, ia akan lakukan reformasi. Nombor 4, apakah menutup mulut rakyat adalah reformasi yang dijanji? Dr. Mahathir bin Mohamad, 31 Mei 2024. Saudara-saudara, berkaitan dengan kenyataan daripada Dr. Mahathir ini pasti menimbulkan persoalan kerana terdapat beberapa isu sensitif di sini. Di dalam poin pertama menyebut tidak boleh bercakap berkenaan tuduhan PM Anwar menjadi ahli dalam organisasi Yahudi. Adakah di sini Tun Mahathir mendakwa bahwa Anwar adalah ahli dalam organisasi Yahudi? Di dalam ruangan komen pula terdapat beberapa komen yang pasti menggemparkan Tun Mahathir sendiri. Ada yang meletakkan komen di sini, kalah. Satu, masa berkuasa anda fitnah, pukul dan penjarakan Anwar. Nombor 2, Allah panjangkan umur anda Mahathir. Nombor 3, dan saban hari anda meroyan tentang Anwar. Nombor 4, ketahuilah anda sudah kalah kepada Anwar. Di dalam ruangan komen yang seterusnya menyatakan, Anwar ahli dalam organisasi Yahudi, takde benda berfaedah nak bahas ketun, kemonlah. Dalam hal itu terdapat beberapa gambar yang dikongsikan melalui ruangan komen tersebut. Dengan gambar, PM launcher kitab fik zakat, keyakinan pelabur kepada PMX dan kerajaan madani membuak-buak. Google mengesahkan komitmen pelaburan sebanyak USD 2 bilion. Dengan itu adalah satu lagi kemenangan Anwar Ibrahim yang pasti meninggalkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Di dalam ruangan komen yang seterusnya, bercakap boleh, fitnah tak boleh. Awak dulu orang bunyi sikit pun dah isahkan. Kamu pun janji nak bagi Anwar PM waktu kamu berjaya menang PRU bersama-sama di AP. Takdanya kamu tunai pun. Kamu yang orang gelar negarawan tu berjanji pun tak ditunaikan. Cari janji orang lain pula ya kamu. Ada juga perkongsian di sini, kan dah kalah teruk. Melalui satu caption, melalui dua gambar, Mahathir says losers should keep quiet. Dan di dalam gambar yang kedua, menyatakan Mahathir kalah teruk, hilang deposit di Langkawi. Ahli organisasi Yahudi tu dah clear tun, bukan dia. Tolong banyak lagi membaca. Yang ni tun ada komentar, jilat semacam kat Yahudi, gaya surat tun ni bila bab nak duit, sanggup gadai keselamatan negara. Dasar penipu dari muda sampai tua, nak mampus fitnah jelah kerja dia. Itu adalah beberapa komen yang agak kasar dan sudah pasti mengejutkan Tun Mahathir. Berita sepenuhnya anda boleh lihat di dalam entry X Dr. Mahathir Mohamad. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Satu lagi isu hangat
yang menarik perhatian ramai rakyat Malaysia. Satu artikel daripada FMT. Siasat segera dakwaan kontena Israel di Iskandar Puteri arah Zahid. Satu artikel daripada FMT pada 2 Jun 2024. Berita sepenuhnya, terdapat dakwaan kewujudan kontena syarikat perkapalan berpangkalan di Israel ZIM di sebuah pelabuhan Iskandar Puteri. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi mengarahkan siasatan segera ke atas dakwaan kewujudan kontena syarikat perkapalan berpangkalan di Israel ZIM di sebuah pelabuhan Iskandar Puteri Johor. Beliau berkata, dasar kerajaan ialah tiada hubungan diplomatik dan perjanjian perdagangan dengan kerajaan Zionis itu. Saya fikir pihak lembaga pelabuhan dan kustom harus bertindak segera kerana kita tahu apa yang berlaku ini bukan hanya soal perdagangan, tetapi soal bagaimana peraturan begitu ketat terbolos dengan adanya barangan itu, kontena, memasuki salah sebuah pelabuhan kita. Siasatan mesti disegerakan, katanya menurut bernama, selepas melancarkan pengoperasian IPD Bagan Datuk di hutan melintang. Semalam, Adun Kota Iskandar, Pandak Ahmad, dilaporkan terkejut menerima aduan penduduk yang mendakwa pelabuhan itu masih menerima kontena dibawa dari Israel. Artikel daripada FMT yang sudah pasti menjadi sebutan ramai orang, terutamanya di rakyat Malaysia, berkaitan dengan gesaan untuk siasat segera dakwaan kontena Israel di Iskandar Puteri. Dan ini adalah kenyataan daripada timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, dasar kerajaan ialah tiada hubungan diplomatik dan perjanjian perdagangan dengan Israel. Namun, kita pula dikejutkan dengan berita ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe.